situ tuh, duduk di batu itu. Sini aja nih, sini nih. Hah? Enak sih tuh. Bunda Ratu, kangen gak sama Bang Ri Lampung? Mana ini ya? Aduh, Bunda Ratu dari tadi main-main terus di sini. Di sini enak nih kayaknya duduk di sini ya. Nah, Bunda Ratu di sana, saya di sini. Jadi buat sahabat Bang Ri Lampung ya, dimanapun kalian berada, jangan lupa dukung terus channel Bang Ri Lampung agar tahu keseruan bersama Bunda Ratu ya. Caranya gampang sekali. Tinggal di subscribe channel Bang Ri Lampung ya. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Bang Ri Lampung bersama Bunda Ratu. Dan apabila channel ini sudah mencapai 1 juta subscriber, maka Bang Ri Lampung akan melihatkan kecantikan dari wajah Bunda Ratu ya. Bang, kenapa harus menunggu 1 juta subscriber sih? Kenapa tidak sekarang saja? Nyi Roro Kidul di tempat Bang Ri Lampung ini mahal kawannya. Nyi Roro Kidulnya bukan murahan. Ya, pokoknya spesial ini Nyi Roro Kidulnya. Jika ada yang bertanya, lihat Nyi Roro Kidul di tempat Bang Ri harus menunggu 1 juta, lebih baik lihat Nyi Roro Kidul di tempat orang lain. Ya silahkan, tidak apa-apa, Bang Ri Lampung tidak memaksa kok. Mau lihat di tempat lain juga ya tidak apa-apa. Mau lihat di tempat Bang Ri juga tidak apa-apa. Nah, jadi Bang Ri Lampung ini baru saja menikah ya dengan Bunda Ratu. Tadi Bang Ri Lampung juga sempat menanyakan kepada Bunda Ratu gimana dengan malam pertamanya. Enak, kata Bunda Ratu ya. Coba kita tanya lagi ya. Gimana Bunda Ratu malam pertamanya, enak? Kenapa Bunda Ratu ketawa? Belum malu? Udah pernah ngerasain sebelumnya? Belum. Oh, Bunda Ratu itu kenapa maunya di kamar terus sih? Kalau Bang Ri lagi di mana? Lagi di luar dipanggil itu di kamar. Emang senang berduaan dengan Bang Ri Lampung? Senang ya. Bang Ri Lampung juga senang. Bunda Ratu, berdiri dong, jangan duduk aja. Coba berdiri sini biar bisa berhadapan dengan Bang Ri Lampung. Waduh, Bunda Ratu tinggi banget di sini ya. Tinggi banget Bunda Ratu ya. Jadi emang senang Bunda Ratu kalau lihat pantai berduaan itu. Senang sama Bang Ri Lampung. Banyak teman-teman Bang Ri Lampung tapi enggak kedengaran nanti. Kalau kita punya mic, kita pasang mic ya, biar suaranya kedengeran ya, biar orang-orang tahu suara Bunda Ratu itu seperti apa. Tapi sebenarnya suara Bunda Ratu ini cantik, cantik. Ah, Bunda Ratu, Bunda Ratu, susah ya berdiri ya? Susah. Pindah yuk, yang agak pendek di situ yuk. Awas, awas, pelan-pelan. Nah, di situ aja nih, yang pendek. Di mana yang pendek? Apa di situ? Hah? Jangan, itu kotor. Nah, situ Bunda Ratu.
Bunda Ratu sayang, cintaku. Nah, di sini nih, sini. Awas. Nah, Bunda Ratu duduk sini, nanti dibersihin dulu. Kalau Bunda Ratu jangan sampai kotor. Jadi tempatnya harus dibersihkan dulu. Nanti ya. Ayo Bunda Ratu duduk. Nah. Sini ya. Pengen punya anak berapa Bunda Ratu? Nanti pengen punya anak berapa? Berapa? Suaranya kecil kawan. Berapa? Dua. Dua aja? Iya. Gak mau lebih? Iya. Kenapa dua? Kan kalau banyak-banyak, kalau 12 bisa main bola. Jadi dua aja. Anak kita nanti, yang anaknya itu mau laki-laki apa perempuan? Nah, kedengerannya. Coba Bunda Ratu berdiri aja di sini, di atas sini. Berapa anaknya? Oh, masih ketinggian juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting depan Bunda Ratu. Bunda Ratu, pengen meluk Bunda Ratu. Boleh meluk Bunda Ratu. Ya, jadi buat teman-teman Mang di Lampung ya, dimanapun kalian berada. Ini anginnya kencang ini. Anginnya kencang. Ini bagus nggak? Ya? Di sini aja Bunda Ratu. Di mana? Nanti. Awas. Awas Bunda Ratu jangan sampai jatuh. Bahaya kalau. Nah, duduk di situ. Nah, Bang di Lampung duduk di sini ya. Depan Bunda Ratu. Nggak mau jauh-jauh lah dari Bunda Ratu lah. Celana lepis, tahu celana lepis nggak Bunda Ratu? Nggak tahu celana lepis, nggak tahu. Waduh, Bunda Ratu nggak tahu celana lepis. Kalau baju dress tahu, dress. Nggak tahu juga. Atok, nggak tahu. Tapi kalau dibelikan nanti mau. Karena kan banyak teman-teman dari Bunda Ratu. Dibelikan nanti kita beli pakai ya. Kita beli ya. Ya Bunda Ratu. Itu siapa sih yang nyiap-nyiapin makanan buah hadir tadi siapa? Dayang-dayang Bunda Ratu. Sekira Bunda Ratu ternyata dayang-dayang kayak Bunda Ratu. Coba ya. Coba ya kalau deket Bunda Ratu itu kan terus main meluk boleh. Boleh meluk Bunda Ratu. Enggak apa-apa ya. Kita tuh susah ya. Jadi Bunda Ratu. Awas jatuh. Nah, ini kenapa minta gendong? Emang minta gendong? Gendong kemana? Kenapa sih Bunda Ratu itu seneng banget digendong sama Bang Delanku? Kenapa? Enak ya? Apa-apa sih digendong itu rasa itu gimana? Kalau digendong sama Bang Delanku gimana Bunda Ratu? Gak kedengeran, coba dekat lagi ngomongnya. Apa? Hah? Enak. Oh, Bunda Ratu malu-malu ya, nggak apa-apa lah, kita kan udah nikah Bunda Ratu. Kita kan udah nikah, udah sah, udah nikah. Bunda Ratu kan punya anak dua, tapi kalau saya tuh pengen punya anak tuh selusin biar bisa main bola. Biar kecantikannya itu nanti seperti ibunya Bunda Ratu. Bunda Ratu di sini nih. Masuknya angin lagi nanti kayak kemarin itu. Kemarin itu masuk angin ya. Beratnya. Kemarin ini berat yang masuk angin. Ini Bunda Ratu masuk angin. Masih ya Bunda Ratu ya. Masuk angin beratnya. Tapi sekarang udah enggak. Enggak lagi. Nah itu karena sering main di laut. Jadi
jangan sering bilang ke pinggir aja. Mau digendong kan? Gendong depan atau belakang? Gendong belakang ya. Kenapa saya? Bisa. Awas, bentar. Awas, nanti dulu ya. Pegangan. Ya. Biarin aja. Orang-orang pada iri ngeliat kita berdua. Biarin ya. Ya, ini kan harus ular tuh. Kita duduk di pinggir ya. Enak digendong. Enak. Gimana rasanya? Rasanya gimana digendong? Rasanya seneng. Lewat mana ini? Ini. Harus ular tuh. Lewat mana? Ah, lewat sini ya. Sudah licin. Bentar. Nah, kenapa Bunda Ratu ketawa? Jatuh? Enggak lah. Duh, ini basah jalannya. Hah? Bunda Ratu. Kenapa sendalnya? Sendal siapa? Berarti Bunda Ratu turun dulu ya. Satu. Mas. Sendalnya kita lepas dulu ya. Tapi ini airnya udah mulai besar ini. Bunda Ratu mau main air. Mau main air, mau jalan sana. Mau. Ya sudah, berarti enggak usah digendong. Ya udah. Duluan. Suka ya main air ya? Suka. Ini Bang di Lampung dia senang main air katanya. Udah lama sendal. Kita pakai lagi sendalnya, kawan ya. Kita pakai lagi sendalnya. Aduh, susah banget lagi ini sendalnya. Ini bahaya ini di air laut itu kalau sendalnya enggak dilepas.